Hai semua, ketemu lagi di resepsi Mbok. Kali ini resepsi Mbok mau ngasih tahu cara bikin kuah bakso yang enak, gurih, seger. Pokoknya ini enak banget. Ini bumbunya simple banget ya. Kalau penasaran, tonton terus videonya sampai selesai ya. Nah, ini bahan untuk kuahnya ada tulangan sapi sama tetelan sapi. Ini kalau misalnya kalian punya sandung lamur juga boleh ya, lebih segar, lebih sedap. Nah, ini udah saya cuci semua ya. Lalu kita didihkan air secukupnya, kita masukin tulangan sapi sama tetelannya. Nah, ini kita rebus, kita tunggu sampai keluar busa-busanya. Nah, ini udah keluar busa-busanya. Ini udah cukup ya ngerebusnya. Lalu kita matikan kompornya. Kita angkat tulangan sapinya. Lalu airnya ini kita buang. Lalu kita didihkan air lagi. Kita masukin tulangan sapinya. Nah, ini kita rebus sampai empuk ya. Nah, sambil menunggu tulang sapinya empuk, kita siapkan bumbunya. Ada 3 siung bawang putih mentah, 5 siung bawang putih yang udah digoreng, setengah sendok teh merica, 1 sendok makan garam. Ini nanti kita haluskan. Lalu ada 1 bungkus Royco rasa sapi. Nah, ini tetelan sapinya udah empuk, lalu kita masukin bumbu yang udah dihaluskan tadi. Ini boleh digoreng dulu ataupun langsung dimasukin ya. Lalu kita tambahin Royco 1 bungkus. Terus ini kita masak sampai bumbunya matang. Nah, kali ini saya langsung mau masukin baksonya. Ini baksonya udah saya bikin dari kemarin ya. Nah, ini kita tunggu sampai baksonya itu mengapung. Nah, ini baksonya udah mulai mengapung. Itu tandanya udah matang ya baksonya. Nah, ini bau kuahnya semeribit banget ya. Bau daging. Nah, ini udah mengapung semua, kita matikan kompornya. Nah, di sini saya udah siapkan soun. Ini pakai soun putih saya ya, sukanya. Terus ada sawi sesin. Nah, ini saya banyakin aja soun-nya. Lalu kita siram pakai kuahnya sama bakso-baksonya. Jumlah baksonya ya selera saja ya. Kali ini saya mau banyakin baksonya. Lalu taburin daun seledri sama bawang goreng. Kita kasih saus secukupnya. Kecap. Terus sambal. Nah, ini baksonya udah jadi ya. Ini gampang banget kan bikin kuah bakso yang enak, gurih, dan segar. Terima kasih ya udah nonton videonya resepsi Mbok. Semoga bermanfaat.